Yo, halo Sobat Gamer semua, balik lagi bareng gue di channel Wolf Warrior. Oke guys, jadi di video kali kita lanjutin lagi bermain game Heroes Versus guys. Dan untuk video kali ini sih kayaknya gue bakal balik lagi tuh buat mainin karakternya si Ultra Mebius gitu ya. Karena kemarin ada yang bilang, bang mainin pakai Mebius gitu ya. Oke lah, kali ini kita bakal main di story mode guys. Kita bakal lanjutin itu story mode-nya Ultraman Mebius yang chapter keempatnya ya. Nexus itu udah sampai chapter 8. Oke, kita lanjut ya Mebius dulu lah guys ya. Sesuai sama video kita hari ini, chapter 4. Normal saja guys ya, nggak perlu yang hard ya, nggak usah cari penyakit gitu ya. Kagak lah, bercanda guys ya. Oke. Main hard sih biar lebih ada tantangan lah ya. Vice. Oh, Vice ada ini ya. Tiba-tiba udah nyebut nama Vice aja. Oke, submissionnya tidak ada. Nice. Kita perlu ke sini dulu kayaknya guys ya. Bentar, gue lihat petanya dulu. Ini ada tombol itu, kalau kita injek nih bakal berubah itu guys arahnya ya. Bentar, cek dulu. Oh, situ juga ada ya yang buat tekan ininya biar ini kemana dulu ya cocoknya ya. Musuhnya ngejerin ternyata guys ya, dari ujung sampai ke ujung dia ngejerin kita, kacau. Oke lah, mau dihajar dia ya. Nice, dia yang datang ke kita guys ya, bukan kita yang datengin dia guys ya. Ayo sok Mirai-san, mau ngelawan ini babang Mirai nggak bisa bang ya. Aduh, kacau. Curang kali bah. Aduh, ini nih. Oke, nice. Finish tomorrow. Pagi-pagi langsung ke finish spot. Iya, nice. Oke, nice guys ya. Langsung diakhiri saja pertarungannya. Enggak usah kasih ini guys ya, enggak usah kasih napas musuhnya ya. Oke, nice, dapat S ya. Kita lanjut lagi guys. Kita coba ke arah sebelahnya guys ya. Karena kalau ke arah yang kanan ya, kalau dari arah gue ini harusnya kanan ya. Nanti ya nonton nanti dia dari arah mana bisa kalian ini guys ya. Kita korbanin 25 koin gacha. Ya, dapat biasa doang ini. Oh, dapat arena kita guys. Nice. Bisa lagi. Aduh, salah. Harusnya gue bayar yang 25 biar dapatnya lebih bagus. Ntar guys ya, kita gacha lagi nih guys ya. Dapat kartu ini dari Gundam. Ayolah, kasih kartu rank S. Rank S please. Aduh, Shield of Aegis lagi, gue udah punya ini. Oke, last guys ya sebelum kita lanjut ya. Yes. Apaan tuh? Kayaknya sih dapat sesuatu sih ya. Oke, kita coba dulu ke sini ya. Kita injek ini. Kan ke arenanya berubah. Oh. Lah, kenapa yang kalau si Freedom, cuy? Oke. Karena saya tidak mengerti bahasa Jepang ya, jadi tidak bisa menjelaskan story-nya gitu guys ya. Padahal ada story-nya yang menarik tuh. Aduh. Kirain langsung diarahin ke sono, guys. Ternyata guys, kita sepertinya harus berhadapan sama si ini ya. Makin kesini sih biasanya ya inilah ya, puzzle-puzzle untuk akses ke tempat saja itu mulai makin susah gitu guys ya. Kejar! Nice!
Wow, ini mau ngeloncat dia. Oke, okay. aduh, kena juga gua. Nice. Aduh, kena lagi padahal udah berhasil dihindar. Oh, kita jangan pakai inilah ya, jangan pakai finish mode dulu. Ah, kalah juga kan dia. Pakai finish mode nanti mesti ini lagi, guys. Lagunya diubah, di-cut ya. Waduh, dapat ada uangin lah kali ini ya. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti untuk lagu yang bagian Shin Mebius pakai jurus bakal diganti sama lagu lain, guys ya. Karena ya tahu sendiri, takutnya kena copyright lagunya. Padahal mantep tuh lagunya Mebius gitu ya. Oke, mission clear untuk yang submissionnya. Ternyata itu cuma misi kecil-kecilan, guys ya. Oke, kita gacha lagi. Jadi tetap aja kita mesti ke arah sebelah sono, guys ya. Padahal ada beberapa arena itu yang kita itu bisa langsung gitu, guys ya. Ada dapat kartu sama lagi, cuy. Gak ada itu, maksudnya musuhnya bisa kita lewatin, nggak perlu dilawan semua gitu ya. Ya arena yang sama lagi, cuy. Buat apa? Dada, nggak usah gacha lagi, nggak usah gacha. Oke, kita lanjut. Kita coba injek ini ya. Kemungkinan sih bakal ketemu bos lagi kah? Oh, nggak ketemu bos. Kita coba maju aja. Kok gue mikir-mikir ini nanti muter-muter ya. Gimana kita bisa nyebrang ke sebelahnya ya? Kita coba kalahin dulu ya si dokter makinya ya. Cepet sih ini harusnya. Perfecto. Dokter makinya udah gak dikasih napas sama kita, guys. Tapi sayangnya cuma dapat A ya, nggak dapat S ya. Oke, untuk yang spesialnya itu kita nggak pakai sama sekali ya. Jadi kita cuma dapat rank D. Oke, apakah sesuatu akan keluar? Kita lihat. Ada yang baru keluar lagi. Bar ya. Jadi gue rada bingung gimana kita nyebrangnya. Ya, ini yang memang bikin pusing di sini nih. Oh, ini kayaknya kita mesti ngelawan 4-4-nya, guys ya. Baru jalannya dikasih ya. Ribet kali sih untuk yang teka-teki kali ini ya. Oke, kita spesialnya langsung di up. Jadi kita hajar aja pakai ini. Finish mode aja langsung gitu ya. Tapi jangan lah ya. Finish mode gak sih? Aduh, kena damage dah. Aduh, nggak jadi perfect, cuy. Lihat. Dapat S lagi. Easy. Sisa dua lagi yang harus kita kalahin, guys ya. Baru kita ke tempat bosnya. Semoga bosnya sih cuma satu ya, nggak nambah-nambah lagi ya. Oke, kita sudah bisa nih, guys. Transfer langsung ke tempat bosnya ini ya. Oke, teleport. Nice. Ternyata kita cuma harus kalahin dua ya, nggak perlu kalahin semua. Nice. Ini bisa untuk isi energi, kita isi dulu. Sebenarnya nggak diisi juga nggak apa-apa. Darah kita pun nggak ada yang berkurang sama sekali, cuy. Kita kalahkan Reborns Gundam. Waduh.
Kena juga. Kita nggak usah pakai finish mode lah guys ya, tadi baru aja pakai finish mode. Oke. Medium shoot toh. Iya, medium shootnya nggak kena coy. Sekali lagi, medium shoot. Oh, nice. Oke. Dapat S lagi kita guys, dapat S lagi. Yes. Selesai ya untuk boss battle-nya. Oke. Musuhnya dikalahin langsung sama Mebius. Ada Goto Gundam. Alamak jang masih panjang ternyata jang. Oke, udah clear ya misinya, kita langsung aja guys. Bentar gua lihat dulu jalurnya ya, kalau bisa sih pengen jalur yang cepet aja gitu ya. XP, aduh ini yang bagian teleport ini pusingin sih, ini pasti nanti nih kita nggak tahu bakal dikirim ke mana ya. Oke lah, kita balik. Jadi mesti lihat urutannya. Nah, ini dia. Dapat enggak? Oh, oke. Gua udah ngerti. Siap. Oke, gua udah ngerti nih guys ya. Apa tuh namanya? Gimana kita biar bisa sampai ke tempat bosnya? Jadi kan yang untuk yang gerak-geraknya ini kan ada merah ya, putih, terus yang gold tuh sama yang hijau guys ya. Jadi kita mesti ke tempat yang sesuai sama warna yang keluar di sana guys ya. Baru tuh kita bisa ke tempat yang ini guys ya, yang sesuai gitu. Cuma ini agak susah sih kita biar bisa bener-bener nyampe di situ ya. Ini merah pas guys ya. Gerak gak tuh? Nah, nemu guys ya. Jadi memang kudu teliti kita guys ya, akhirnya guys ya. Oke, kalau dari tadi gue sadar ini bakalan cepet sih ya. Tapi masih cukup cepet ya gue nyadarnya ya. Aduh, kacau. Oke, anggaplah itu sebagai mini games yang harus kita selesaikan guys ya. Untungnya bisa cepet juga ya menyadari ini poin tadi, jadi kita tidak terlalu banyak membuang waktu. Yeah. Power up. Yeah. Finish mode. Aduh. Ya, baru aja gua mau pakai jurus udah ketabrak ninggal dia, cuy. Oke lah, enggak apa-apa guys ya. Yang penting misteri puzzle tadi sudah dipecahkan ya. Pokoknya tinggalnya lihat di warna yang itu guys ya, yang itu kan gerak-gerak tuh sama yang teleport tadi kan ada warnanya ya, kalian sesuaiin tuh sama gerak dia. Kalau bisa carinya itu sebelum dia sampai di ini, di arah mana aja sebenarnya nggak masalah guys, yang penting kalian lihat urutan dia sebelum yang tempat tadi itu sampai di depan bos ya, kalian udah harus masuk ke portalnya gitu ya. Jadi semangat lagi gue gara-gara berhasil mecahin itu teka-tekinya ya. Ini lagunya kena copyright gak ya? Kalau nggak kena copyright, waduh, dapat B doang. Yah, tengah emas sih. Oh, kartu itu ya, kita udah punya juga sih.
Okay, guys, itu dia untuk video gameplay hari ini ya. Semoga videonya bisa menghibur teman-teman semua. Dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa tinggal like dan bantu share video, guys ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata, senang gamers. Adieu.